Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita malam-malam nganterin Amel ke rumah nih. Ya, anak Amel baru pulang dari mana, Mel? Dari rumah adik. Dari rumah kita tadi, sebelum dari rumah kita itu kita dari RSJ dan sekarang kita anter Amel ke rumah kakaknya. Ke rumah kakaknya ke Kak Muju. Jadi nanti kita tanya, kita jelaskan gimana proses Amel, progres Amel selama di yayasan dan selama di RSJ. Dan kita juga mau nyerahin ini nih, apa, obat buat diminum sama Amel. Amel nanti obatnya diminum ya. Ya, obatnya diminum ya. Dan janji jangan pergi-pergian lagi. Iya, yuk. Janji dulu. Enggak, janji dulu. Janji ya. Yaudah, kita masuk ke dalam yuk. Gimana kamu juga, Mas? Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Jadi enggak kerja kamu, ya Allah. Maaf ya. Iyalah, kalau cuti. Sekali cuti ya. Enggak, istirahat lah, jangan kerja mulu. Enggak, mau nungguin Amel. Jadi, aku enggak apa-apa ya, tor sini ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Insya Allah nanti, ya kita juga kan belum tahu ya Amel itu. Dibilang enggak kabur lagi. Cuman kita kan mudah-mudahan enggak. Tapi kalau misalnya ke belakang, ada ini enggak? Ada jalan enggak di belakang? Enggak ada. Ya, udah. Enggak ada. Alhamdulillah nanti ini kan dikasih obat sama pihak rumah sakitnya. Nanti dia setiap seminggu sekali kontrol, Kak. Jadi tetap nanti kontrol aku jemput ke sini. Kalaupun dia seandainya tetap saya cari. Karena pasti udah pada kenal nih Amin. Di sini kan link kayak kemarin kan link minggu Amin kan udah pada kenal. Ya pasti insya Allah ketemu, nggak mungkin nggak kemana-mana dia tuh. Ini sih Kak, aku minta tolong buat diperhatiin aja obatnya. Ini ada surat kontrol tapi ini aku yang pegang ya. Aku yang pegang, takutnya nanti biar kalau kontrol enak. Coba mau dibaca dulu nggak apa-apa. Ya seminggu sekali nanti kalau misalnya emang sudah oke. Amel sini, Mel, sini. Amel janji kan gak mau pergi-pergi kan? Iya. Nah, janji kan? Janji gak? Sini aja ya, Abang Eru sini ya. Bener ya? Udah. Obatnya itu ini 2 kali sehari. Ini ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Ada apa sih namanya? Ada petunjuknya. Ini sehari sekali, 1 hari sekali, ini 2 kali itu sehari. Amel mantep. Ini setelah makan semua, Kak. Setelah makan semua. Ini hari ini dia udah minum obat. Hari ini jangan, besok aja. Karena hari ini kan udah dari dari rumah sakit kan, besok aja. Besok dimulai lagi. Ini mau dikasih es atau Amel nggak usah dingin katanya. Terus ini kamu juga. Tadi kan mau pakai es enggak? Kalau mau disediain esnya nanti. Kalau kata aku mendingin. Kalau Amel ini kan harus ada kesibukan ya sebenarnya ya. Aku kan ada apa sih namanya, kayak kreativitas gitu loh. Kreativitas bikin rumah kelomang. Tahu kan? Tahu enggak? Iya sih ya, kayak itu gitu ya, kayak rumah kecil gitu. Iya, ya. Bikin rumah kelomang deh. Kayak tadi udah diajarin kan di rumah. Udah diajarin. Memang masih inilah. Masih apa sih namanya? Proses, masih proses lah. Belajar. Nah, maksud aku kalau misalnya emang dia mau benar-benar, aku kirim ke sini. Orangnya mau enggak katanya, tanyain. Orangnya mau katanya. Tadi sih dibilang mau, cuman kan memang harus ada yang mantau. Harus ada yang mantau. Kalau misalnya kamu juga mau ya, bisa dibantu sama kamu di sini. Bisa dibantu sama Abang. Kalau misalnya mau gitu. Dibantu sama bapaknya. Jadi kan biar ada apa sih namanya, dia biar ada kegiatan juga, itu maksud saya. Mel, Amel mau kan bikin itu, Mel, yang rumah kelomang, Mel? Kenapa? Mau gak bikin rumah kelomang? Enggak. Lah, mau. Terus gimana? Iya, bagus aja. Iya, kesini, dibawa kesini. Kalau Bang Aditnya mau ya enggak apa-apa, bawa kesini. Mau kesini ya?
boxnya yang benar ya. Ini bantu Mbak Ica, Mbak Mba dibantuin. Karena saya juga sudah kayak gini. Ada juga ya. Kalau ambil sendiri aja tuh deh kalau mau gini. Mau ya, bener ya. Bener ya, mau ya. Mau gak? Beneran. Ntar sekali-sekali dilepas suruh nganter Mario sekolah. Iya, iya, iya. Pantau. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting Amel jangan gitu lagi. Itu bersih loh. Bersih loh. Cuman karena memang kemarin kakinya bekas luka kan. Di yayasan gatal-gatal. Nah, iya, bekas luka. Sementara ini ada saya ini mantap. Saya lagi oke nih kerja. Makasih banyak ya, Pak ya. Mel, di sini dulu ya. Gak apa-apa kan? Nanti baru pas kontrol, nanti baru main sama Katika. Ya? Gak apa kan? Nanti hari Rabu kita ini lagi, kita kontrol sana. Kalau mau kemarin-kemarin terakhir saya pun tanter. Oke? Oke ya? Ya udah, teman-teman, kita udah serahin Amel ke keluarga. Semoga Amel juga sehat ya di sini, Mel ya. Ya. Amin, mudah-mudahan. Amin, amin ya. Oke. Setahun loh kita loh. Setahun, aku ini setahun terus ini setahun. Bulan setahun lebih lah, setahun lebih sebulan lah. Setahun lebih kata siapa mau setahun lebih? Iya, setahun lebih. Kita Januari ketemu dia. Januari awal kalau enggak salah. Ya, tapi alhamdulillah udah selesai. Ini kalau udah kayak gini ntar tinggal kontrol-kontrol aja. Alhamdulillah, Bang Adi posisinya saya lagi kesik malam. Pasti di kesik malam. Iya, aku nggak tahu kan kalau misalnya emang kamu juga kerja. Soalnya tadi kita sebenarnya jalan tuh udah pagi jam 9 kita jalan. Cuman sampai sana tuh jam 12. Saya pikir nggak jadi karena saya mau tidur aja lah. Kata si bapak, nih Bang Adi udah nyampe nih katanya. Iya, soalnya kan lagi di jalan kan, lagi di jalan nggak megang HP. Dulu kali pulang dulu. Ganti motor kali ya, biar Dia macet. Balik dulu, maghrib terus dia makan. Abis makan baru berangkat kita. Itu makan dulu tadi. Itu udah makan sih, kalau lapar lagi ya. Lapar lagi dia mah. Lapar lagi gak? Mau beli apa? Eh? Ya udah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah untuk sembuhan Amel atau ada info ODGJ atau di mana komen di bawah aja ya. Oke, saya di bawah. Wassalamualaikum.